Oke, teman-teman, siapa di sini yang udah nonton Eren melakukan rambling? Gimana? Seru? Menegangkan? Wadidaw? Rambling yang dilakukan Eren bisa dibilang masuk kategori kiamat sugro atau kiamat kecil. Kenapa? Ya karena hampir semua umat manusia akan binasa akibat diinjek-injek Wall Titan. Yang hidup ya cuma warga Pulau Paradis. Ya, pokoknya serem lah. Satu-satunya cara menghindar dari rambling adalah dengan terbang. Ya, tapi itu dia. Gimana mau terbang? Kan pada nggak punya baling-baling bambu. Hai, baling-baling bambu. Tapi nih ya, kalau misalkan Eren nggak jadi rambling, menurut gue ada dua kemungkinan yang bakal terjadi. Yang pertama, Pulau Paradis akan binasa. Alasan Eren melakukan rambling kan sebenarnya untuk melindungi Pulau Paradis dari serangan aliansi dunia. Karena bangsa Marley ngomporin negara lain untuk menghancurkan Pulau Paradis. Karena menurut mereka, Pulau Paradis adalah Pulau Iblis. Nah, meskipun bangsa Paradis punya Mikasa dan Levi yang jago berkelahi, tapi kalau yang dihadapin adalah aliansi dunia, ya nggak bakal sanggup juga dong. Apalagi teknologi bangsa Paradis itu ketinggalan zaman. Bangsa lain udah nemu pesawat, tapi bangsa Paradis bikin kereta api aja belum. Kalau ampe aliansi dunia menyerang Pulau Paradis, wah gawat itu, bisa abis Pulau Paradis. Makanya Eren melakukan rambling agar Pulau Paradis aman dan tidak hancur. Biar negara lain aja yang hancur, yang penting jangan Paradis. Yang kedua, Eren menjadi buronan. Ini udah pasti soalnya Eren punya kekuatan Founding Titan. Otomatis dia akan menjadi ancaman paling besar untuk dunia. Karena meskipun tidak jadi rambling, tapi nggak menutup kemungkinan akan terjadi rambling di masa depan. Jadi ya, ibarat Eren ini akan menjadi buronan nomor 1 di dunia Attack on Titan. Ya, kayak Monkey D. Dragon dalam dunia One Piece. Pokoknya orang yang terlalu berbahaya kalau dibiarkan hidup. Semuanya untuk Ymir untuk. Nah, menurut kalian, apa nih yang bakal terjadi kalau misalkan Eren nggak jadi rambling? Apakah Eren akan selamat, terus bikin ormas, atau apa nih? Komen aja di bawah, kita diskusi bareng-bareng, oke? Hehehe.